Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua Hamasya, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian Roh Kudus, memberikan pengertian arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu. Satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah. Aku pun mengasihi mereka yang sujud. Dan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia, Metanoia Channel. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Hamasya, yang dulu saya kenal dengan nama Yesus Kristus. Semakin saya memiliki relationship dengan Tuhan, sehingga saya akhirnya dituntun untuk mengenal namanya adalah Yeshua Hamasya. Yesus Kristus nama untuk bahasa Indonesia, bahasa Hebrew-nya Yeshua Hamasya, nama yang sesungguhnya. Saya sangat diberkati lewat firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim, Yeshua Hamasya, dia firman yang hidup. Karena firman itu menuntun saya pada saat saya berdoa. Setelah dulu saya suka sembahyang di tengah malam, namanya tahajud. Dan saya bertanya, siapakah engkau, Yesus? Aku ingin tahu. Dan saya berdoa, apabila saya tidak berdosa mencari tahu tentang Yesus Kristus, tunjukkan saya, siapakah engkau? Wah, begitu saya buka Alkitab, itu langsung dapat ayat Yohanes 1. Saya baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah dia. Dan semakin saya tertarik ingin tahu, yaitu pada saat saya sekolah SMA Kristen Metodis di Medan, saya boleh bawa Alkitab pulang ke rumah. Sehingga saya semakin mencari tahu, semakin ingin tahu dan mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Keluarga saya pasti kaget karena ibu saya tidak menyangka kalau anaknya disekolahkan di SMA Kristen Metodis, akhirnya tertarik untuk belajar tentang Yesus, itu Yeshua. Dan dia pergi berdoa, dia naik haji yang ketiga kali. Dia berdoa karena dia kaget anaknya kenapa mau mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya dia berdoa di sana. Waktu dia naik haji, dia menangis. Kenapa anak saya yang saya sudah didik
secara iman yang lama ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus berdoa, menangis. Akhirnya setelah dia pulang ke saya ketemu, setelah dia pulang dari haji, dia berkata bahwa saya sudah dapat petunjuk, Afni. Dan dia begitu ikhlasnya. Petunjuk itu apa, Bu? Saya mendengar suara pada saat saya ibu menangis mendoakan Afni. Saya mendengar suara yang berkata singkat tapi berwibawa dan penuh kasih. Ibu sampai kaget, siapa suara, siapa itu? Tapi hanya ibu saja yang mendengar, yang lain lagi khusyuk berdoa. Ibu mendengar jelas sekali suara itu berkata, anakmu bukan milikmu. Ibu saya gemetar, dia bilang, waduh, itu benar-benar suara Tuhan. Dan setelah dia pulang, dia bilang, ibu serahkan keputusan di Afni, karena Afni sudah dewasa, dan Afni ibu tidak bisa menahan Afni untuk mengambil keputusan itu, karena Tuhan sudah berbicara, beri petunjuk kepada ibu dan mendengar suaranya, anakmu bukan milikmu. Waktu kecil Afni milik ibu, terus setelah dewasa Afni bukan milik ibu, tapi milik Tuhan. Luar biasa ibu saya bisa bicara seperti itu. Dan setelah ibu saya menyetujui, saya akhirnya diam-diam sudah belajar sebenarnya tanpa ibu saya tahu. Sudah belajar Alkitab karena rasa ingin tahu itu sangat amat. Ingin tahu siapa Yesus itu. Dan singkat cerita, memang prosesnya lama ya. 3,5 tahun kemudian, yaitu dari tahun 70. Saya pegang Alkitab itu 75 sampai 77, baru saya mengambil keputusan menerima Juru Selamat itu pada tahun 81 dibaptis. Dan saya bersyukur bahwa Yeshua HaMashiach datang ke dalam dunia bukan membawa agama. Agama adalah dari manusia. Untuk orang mencari Tuhan. Tetapi yang saya temukan bahwa Christianity itu adalah Tuhan mencari manusia. Tuhan memilih. Saya percaya Tuhan sudah memilih saya untuk menerima keselamatan itu. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yeshua. Yeshua adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya bersyukur, saya beruntung dipilih oleh Yeshua untuk menerima kasih anugerahnya, yaitu keselamatan yang manusia tidak bisa berikan. Dan ternyata jadi Christianity itu adalah hubungan dengan Tuhan. Relationship. Karena mengenal Tuhan, jadi harus benar-benar mengenal Dia dengan benar, secara benar,
karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa buat saya, bahwa saya pernah diajak untuk umroh ke Mekah. Walaupun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saya. Ibu saya sebelum meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hadiah yang tahu cuma ibu saya dan Tuhan Yesus. Karena keselamatan jiwanya itu yang terpenting. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut ibu saya mengaku, aku percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamatku. Itu hadiah dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Setelah sekian lama saya mengikuti dia, Tuhan membuktikan janjinya. Apabila satu orang percaya dan setia, maka seisi rumah diselamatkan. Ada satu kisah kesaksian yang buat saya itu sangat luar biasa. Saya ingin saksikan di sini sedikit. Setelah ibu saya meninggal, kakak-kakak saya, abang saya ingin mengajak saya umroh. Saya bilang, boleh, saya belum pernah umroh, belum pernah ke Mekah. Ke Israel udah 4 kali, tapi ke Mekah belum. Tetapi kamu harus ganti KTP, KTP-nya harus Islam. Oke, tidak apa, yang penting saya bisa ke Mekah. Singkat cerita, akhirnya saya punya KTP Islam. Sampai di sana, saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu. Dari kecil sudah taat memiliki atribut itu. Saya pakai lagi karena saya nggak mau beda sendiri, kan? Dia harus menyesuaikan. Sama-sama dengan kakak-kakak saya dan yang lingkungan di situ. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, waktu Isa masih sholat, masih sembahyang sunat dulu 2 rakaat, menunggu imamnya datang. Usai sholat sunat 2 rakaat itu, saya berdoa, baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah gak bisa lagi berdiri, karena hadirat Tuhan saya rasakan, saya seperti diguyur angin yang dingin, dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya, tapi bahasa roh. Dan saya berlutut, saya terus berbahasa roh. Dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ, saya tidak kuat berdiri lagi. Waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya, di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud
mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar, lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya gak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh. Sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri, dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian Roh Kudus, memberikan pengertian arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu. Satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah, aku pun mengasihi mereka yang sujud. Itulah bagian saya dan kita semua untuk terus berdoa bagi keselamatan mereka. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan, Tuhan sangat mencintai, mengasihi kita. Dia datang mencari kita ke dalam dunia. Dia menembus di atas kayu salib. Karena tidak ada manusia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Hanya Tuhan itu sendiri. Jadi yang saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dahsyat dan sempurna. Dia Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, yang sangat mengasihi kita semua. Dia rindu untuk kita intim dengan dia. Dia rindu untuk kita selalu di dalam hadiratnya, menjadi penyembah-penyembah benar yang dikehendaki Bapa. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa adalah roh. Luar biasa. Saya tidak bisa menahan tangisan saya, tapi tangisan bahagia, tangisan syukur yang amat sangat
Karena saya merasa menjadi orang yang beruntung memiliki Yeshua HaMashiach. Dia sumber segala sesuatu di dalam hidup saya. Saya tidak punya bapa sejak saya umur 18 tahun. Tapi di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, saya memiliki bapa di atas segala bapa. Bapa yang maha baik. Kasihnya sempurna. Banyak sekali kesaksian pengalaman pribadi saya mengalami Tuhan. Mungkin kalau saya ceritakan bisa panjang ya. Tapi intinya bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach itu sangat mengasihi kita. Marilah kita terus di dalam hadiratnya. Realita kerajaan Bapa. Kita terus ada di dalam realita kerajaan Bapa. Karena Bapa rindu kita intim dengan Dia. Karena agama tidak bisa menyelamatkan jika orang yang beragama itu tidak punya relationship dengan Tuhan, dengan Bapa Sorgawi. Karena hubungan dengan Tuhan itu, kita bisa memiliki pengenalan yang benar. Ya, yang dulu saya kenal Yesus Kristus nama Tuhan. Sekarang meningkat menjadi saya mengenal lebih lagi bahwa namanya yang sesungguhnya adalah Yeshua HaMashiach. Dia yang mengurapi. Pengurapan dan Dia yang mengurapi kita. HaMashiach. Damai sejahtera Bapa Elohim, Tuhan Yeshua HaMashiach, yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Agama yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan. Selamat tidak dipidana. Selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara. Itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Dan kepala penjara itu akhirnya membawa Paulus ke rumahnya dan memberikan hidangan kepada mereka yang terbaik. Dan kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus. Dan satu orang ya dibaptis. Dan satu orang bertobat. Seisi rumah diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa.